Kurang mahal itu. Ah. Halo Bang, mana kau di rumahnya? Ambo masih di rumah Bang. Halo, halo. Ada 3 korban luka dan mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Aparat Polres Jakarta Barat masih menyelidiki. Halo, halo. Jadi kasus ini ternyata ini bakal kecelakaan. Halo Mbak, di dulunya nih. Taksi. Terima kasih banyak, kita bisa memenangkan pengadilan. Iya. Ini semua berkat Mas Junto dan teman-teman lawyer lainnya. Alhamdulillah. Mas Junto minum apa? Terima kasih. Kebetulan Anda lagi puasa ini hari. Maaf, kalau begitu nanti saya langsung kirim ke kantor aja Mas ya. Loh, gak dibawa sekali ya? Tadi terburu-buru Mas. Lagi pula gak mungkin kalau sebab ke pengadilan. Iya Pak Samad. Antum kagak boleh bohong. Kalau antum bohong, antum tahu kalau antum sedang berhadapan sama siapa? Iya Mas. Lawyer. Iya Mas. Dengan terdakwa Hendrik Wijaya. Ya betul. Ini PA Anda. Silakan. Kenalkan, saya Amar, lawyer. Hendrik. Pak, aku sarankannya kamu untuk prospeknya. Terima kasih banyak ya, Bas. Nanti kalau urusan lain-lain kita selesaikan di belakang. Oke, Pak. Silakan. Silakan. Maaf, kalau saya boleh tahu kasusnya apa? Judi koplo. Ah, itu sih persoalan mudah. Serahkan saja sama saya. Saya ahlinya. Mau kasus yang seberat apapun, kalau saya tangani, bisa jadi ringan. Terus, nama cinanya siapa? Coyunpat. Coyunpat? Aslinya dari mana, Bung? Kalimantan, Singkawang. Bung, sebentar, Bung. Tolong tanda tangani surat kuasa ini. Tanda tangan di atas materai pakai nama lengkap sesuai dengan di KTP. Dilihat. Ingat, jangan ngomong-ngomong sama orang lain, terutama pengacara. Ya, Junto, ada apa? Alhamdulillah, Bang. Putusan kita diterima. Perkara kita menang. Top itu bagus. Bagus Pak. Bagus sekali Pak Junto. Itu kerja bagus. Itu baru namanya lawyer. Bagus. Cepat di kantor ya. Aku ada di kantor ini. Ya. Setelah berbulan-bulan puasa akhirnya dapat juga. Betul juga kata orang tua, harus hormat sama mama. Itu udah untungin jadi orang Batak. Hormat sama mama. Oh mama, oh mama, ayah minta kawin. Oh mama. Selamat siang ibu. Saya ini lawyer ibu. Sebentar. Ini kartu nama saya. Kamu lawyer? Iya, saya lawyer spesialis MTS. Apa itu? Nikah, talak, rujuk. Rujuk itu. Maaf, kalau boleh saya mengganggu. Saya ikut prihatin atas musibah yang menimpa anak ibu. Sudah punya pengacara? Harus. Kalau enggak, masalah tabrak lari ini akan bias kemana-mana. Kami tidak tahu caranya. Tidak masalah. Serahkan saja ke saya. Saya lawyer. Saya akan bantu ibu agar si penabrak bertanggung jawab. Negara kita ini negara hukum, Bu. Tidak peduli siapapun orangnya. Mau pejabat,
jenderal, menteri, anak presiden sekalipun harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi kami tidak punya uang, Pak. Ah, gampang itu. Nanti uang ganti rugi dari si penabrak kita bagi dua ya. Win-win solution. Dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, perceraian itu bisa terjadi karena adanya cekcok dari resmi-resmi setiap hari. Kenapa nggak ibu cekcokkan aja soal ibu setiap hari? Pasti cerai. Betul juga. Kalau gitu saya percaya dia sama kamu. Nanti pimpinan saya ya yang akan jadi penasehat hukum Buningan. Foto siapa ini, Jesse? Halo, ya Jess, kenapa? Abang, foto-foto yang aku kirim lewat WhatsApp tadi. Itu calon klien, Bang. Ah ya, kasusnya apa? Perceraian. Hah, perceraian? Masih muda? Iya, kepala tiga, Bang. Dan cantik. Ah, mantep lah itu. Cantik, masih muda. Sekarang kau harus pikirkan dan harus selidiki. Macam mana kau gininya? Aman itu, Bang. Tinggalnya aja di apartemen mewah. La Venue Pancoran. Mobil Mercy-nya dua. Belum lagi mobil sportnya. Muda, kaya. Kalau macam itu kau serahkan saja sama abang. Abang ahlinya tuh. Sama beras udah pada habis, Bang. Coba aku banyak cakap, gak bakal nampain yang habis. Ke warung Siko aja, ambil lagi. Tapi kan kita udah banyak utang, Bang. Bilanglah sama dia, bulan depan aku bayar. Bulan depan kan tinggal berapa hari lagi, Bang. Ya, aku tahu. Aku baru dapat klien. Tenang aja kalian. Eh? Benaran abang dapat klien. Kasusnya apa, Bang? Kasus perceraian. Sudah, Bang. Ambil barang dulu. Ya. Simpan di mana barang kau tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa? Saya mau mencari Bapak Superman. Bang Superman kali. Iya, Bang Superman. Bang, ada klien mau cari abang katanya. Eh, macam mana klien bisa tahu kantor aku di sini? Saya bukan klien. Saya di sini mau melamar pekerjaan. Saya lawyer. Ade ini masih muda sekali ya. Aku harus panggil apa ini? Ade, Nona, atau Mbok, Mbak? Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Hayati, biasa dipanggil Ayat. Ya, oke. Okay. Yang aku mau tahu, dari mana kau bisa tahu kantor aku ini? Karena ini kan masuk gang. Saya ini sebenarnya keluarganya Hatta Ali. Pak Hatta Ali, ketua MA? Iya, Pak. Ada ini apanya? Anak? Bukan. Cucu? Bukan, Pak. Saudara, kerabat? Bukan, Pak. Segala bukan apanya Pak Hatta Ali kau ini? Ya, pokoknya keluarga, Pak. Karena orang Makassar itu, kalau kita sudah satu kampung dengan orang, artinya kita sudah satu keluarga. Ya, kenapa nggak sekalian saja kau itu datang lantas bilang, hai, aku ini keluarganya Bapak Yusuf Kalla. Ya, tadinya mau begitu, Pak. Cuman saya mau melamar sebagai lawyer, makanya saya pakai namanya Pak Hatta Ali. Ya, ya. Ya, sudahlah. Kok aku terima kerja di sini? Lah, kenapa diterima, Pak? Kan belum dites. Ibu tak mau dites, kau sudah memenuhi syarat. Syarat apa? Ya, kau lihat tadi, kan?
Dari pertama datang bicara sama aku, dia ngeyel terus. Salah satu syarat dari seorang pengacara itu ngeyel. Yeah. Salah aja deh, aku benar. Apalagi kalau benar. Oh, ala apa lagi itu? Biasa kok. Kali ini tidak ala biasa lagi. Hutan suplemen itu sudah banyak. Sudah hampir 30. Nih, lihat sendiri. Ini buku terakhir. Ya, Mas. Sudah. Kali ini tidak boleh lagi hutang-hutang. Tapi bulan depan pasti kok. Alah, selalu bilang begitu kalau mau utang, ha? Bulan depan udah pasti dibayar kok. Dunia pengecala itu, Junto, gila ala yang pasti. Sekarang kok, Bang Superman itu lagi dapat klien kakap. Ya, katanya nilainya ratusan juta. Wah, kalian kaya loh. Itu pula sebabnya kok. Kalau Bang Superman bakalan kawin. Nikah kali. Iya, nikah. Ya, sudah kalau begitu. Junto mau ambil apa? Sembako. Hah? Gila kan ambil. Gak sulit kan? Roti, kue, makan, apa? Eh, hati-hati itu makan, gak boleh macam itu. Ambil aja. Gak boleh itu. Abar. Kudengar kok dapat klien. Iya bang, orang Cina Kalimantan, Singawang. Kasusnya? Ya, kasusnya itu cuma dikoprok bang. Jangan bilang cuma, itu kasus lumayan bang, saya itu. Prospek terus. Iya bang. Yud. Kemana kau? Tabrak lari bang. Gua tahu. Sudah dapat informasi. Kira-kira yang nabrak siapa? Belum ketangkap, Bang. Tapi menurut saksi mata di TKP, si penabrak mengendarai mobil mewah, Bang. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan yang menabrak itu anak pejabat. Ya, aku tahu. Walaupun nggak boleh kita mendoakan macam itu, salah itu. Tapi ya, nggak apa-apa lah. Banyak juga kan pengacara kelas kakap yang memanfaatkan kasus-kasus klasteri. Ya, Bang. Assalamualaikum, Pak Saman. Waalaikumsalam. Mas Junto, itu saya sudah semua orang datang ke kantornya Mas Junto sebentar lagi. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih, Pak Saman. Permisi. Ya, siapa? Alhamdulillah. Saya utusannya Pak Saman. Junto. Dari tadi kulihat kau masih melihat ini terus, kenapa naksir rupanya? Belum ditawari dari tadi. Oh lemak, oh ini kan masih saudara. Makan aja udah. Boleh. Iya, udah. Nanti nama. Makan dulu itu. Mas Junto ya? Iya benar. Saya disuruh Pak Saman membawa sayur-sayuran ini untuk Mas Junto. Sayuran? Ah, tenang Mas. Nah, masih ada setengah truk lagi di depan. Bentar ya. Bentar. Sini. Ini maksudnya apa ini? Kalau maksud sih yang ayah tahu, cuma disuruh ngirim buat honornya Mas Junto. Astagfirullah. Dia pikir gue pengacara ayam sayur apa? Halo, Mas. Antum jangan menghina pengacara. Membayar anak dengan sayur-sayuran kayak begini, Pak Saman. Saya tidak menghina, Mas. Saya kirim sayur-sayuran satu truk. Ah, itu kalau dijual harganya jutaan, Mas. Jutaan. Pokoknya, Pak Saman. Saya tetap nggak mau. Saya tetap mau dibayar sesuai dengan perjanjian. Mas Junto, tenang saja. Nanti kalau saya panen padi, akan saya kirim beras 3 kontainer, Mas.
Kalau Pak Saman tidak mau membayar sesuai dengan perjanjian, saya akan perkarakan Pak Saman dengan tuduhan penipuan. Udah terlalu sering kita dibully. Diperlakukan gak adil kayak begini. Yang katanya itu sebagai pengganti honor pengacara. Kita ini pengacara apaan sih? Sabar bro. Seorang lawyer itu jangan baper. Jangan mendramatisir keadaan untuk masalah pribadi. Mendramatisir itu pada saat meyakinkan klien, meyakinkan hakim. Boleh. Kalau marah boleh, tapi jangan nyapa. Ambil lagi itu, ah. Ambil lah. Rian kakak. Kau denger kan? Kelas kakak. Dunia belum jawab. Tenang aja. Ya, Bu Dina. Halo, Jessie. Hari ini aku boleh ke kantor kamu nggak? Jangan, Bu. Saya lagi nggak di tempat. Ketemu saja sama bos saya di... Di mana? Kau serahkan dia aja, terserah dia. Halo, Chef? Iya, Bu. Gimana kalau ketemunya di kafe berada aja? Oke, Bu. Oke, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Cuman? Jangan lupa. Nanti malam abang ditunggu di kafe beranda, jam 8 malam. Ya, biar nggak macet, nggak perlu nunggu malam, kan? Aku jalan dulu sekarang. Kalian jaga kantor baik-baik, ya. Jangan ribut macam anak kecil. Jangan lagi buang-buang sayur kali, ya. Wah, kebalik rupanya. Nah, kalau ketemu ibu-ibu, perempuan. Hei, Le. Halo, Mak. Junto! Malam. Ibu Nina? Iya, betul. Anda siapa? Kenalkan saya Superman. Superman? Saya nggak butuh bantuan Batman, Gotham, Robin, apalagi Gatot Kaca. Aku ini atasannya Jessie. Oh. Superman? Iya. Itu nama asli aku Superman, tapi orang banyak panggil aku Superman. Iya, maaf ya Pak Superman. Maaf. Oh, ayo silakan duduk. Pak Superman mau pesan makan apa? Ya, terserah kau saja lah. Tapi kalau boleh aku minta, tolong jangan panggil Pak. Panggil nama saja. Oh, atau saya panggil Bang aja ya? Ya boleh lah, kebetulan memang anak buahku di kantor semua panggil Bang. Oke. Mau pesan apa? Atau langsung saja kita pesan Bang Superman? Ya. Ella, mama kamu kemana? Katanya mau ketemu lawyer. Emang papa nggak kenal yang namanya lawyer? Bang Superman bisa kan menyelesaikan perkara ini? Bisa, bisa. Itu perkara mudah. Mudah ya? Biaya perkaranya berapa, Bang? Biaya perkaranya ya 50 juta. Mahal sekali. Memangnya Neng punya budgetnya berapa? Kurang dari setengahnya, Bang. Iya. Abang ini... Asalnya dari mana sih kok dialeknya? Oh. Batak Sunda. Oh. Kalau gitu boleh ya, Kang? Iya. Boleh. Boleh lah panggil Kang. Atau jangan tabah kung, kangkung lagi. Oke deh.
Selamat malam. Malam. Dan semuanya bersorak. Yeay! Wah, sudah menguap. Kamu sudah mengantuk ya? Sayang, kamu tidur sendiri dulu ya. Loh, kok bangun? Papa mau meninggalkan kita ya, Ma. Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu, sayang? Papa ya? Pak Sam. Bijak ya? Bijak ngomong apa aja sama kamu? Katanya mama sering dipukul papa. Naila, sini. Mama itu sayang banget sama Naila. Jadi, Naila nggak usah khawatir. Sekarang Naila harus tidur, kan udah ngantuk. Oke? Oke deh anak pintar, yuk sini tidur. Oke, ini Walter sama Teddy Bear. Dah sayang. Kudengar, kamu udah mendapatkan lawyer. Iya. Soalannya belum terlalu akut. Jadi aku yakin pengacaramu tidak akan memenangkan perkara. Siapa bilang? Nggak ada pengacara yang lebih hebat atau sekelas Hotma Sitompul, Otto Hasibuan, Yusril Iza Mahendra, atau Raden Mas Wicaksono. Pengacaraku itu lebih hebat dari mereka. Siapa? Superman. Bagaimana Pak dengan kasus tanah saya? Oh beres Pak, nggak usah khawatir. Dua dari majelis hakim, oke. Maksudnya Pak? Ya. Maksudnya, mereka sependapat dengan argumen hukum kita. Terus yang satunya, Pak, gimana? Kalau ada masalah, Pak. Kalaupun dia tidak sependapat, ya, dua lawan satu. Jadi nggak ngaruh. Kita pasti menang. Wah, inilah, Pak, sulitnya investor. Saya sudah beli tanah itu sejak 3 tahun yang lalu. Bersertifikat di depan notaris. Banyak saksi-saksi bila digugat dengan kiri-kiri. Itu di mana kepastian hukumnya, Pak? Nggak usah khawatir, Pak. Di negeri kita ini, kepastian hukum adalah ketidakpastian itu sendiri. It's just a game. Masalah hutang piutang itu tuh gampang, Pak. Apalagi hutang piutang sama anak kecil. Karena tim pengacara kami itu tuh sudah terbiasa menangani kasus seperti Bapak alami. Biasanya kami itu menyelesaikan kasus seperti itu satu atau dua hari atau paling lama satu minggu, Pak. Hebat ya? Hebat, Pak. Memang harus seperti itu, Pak. Jadi, apa yang saya harus lakukan? Ya, Bapak harus menyiapkan dana untuk perkara ini, Pak. Kira-kira besarnya dana itu berapa, Ma? Bapak punya berapa, Pak? Saya hanya punya dana 50 juta. Waduh. Kalau cuma segitu, kita cuma bisa menangani setengah perkara doang, Pak. Jadi setengah perkara lagi? Ya, 50 juta lagi, Pak. Aduh. Saya nggak punya uang 100 juta, Mbak. Nggak punya. Tapi gimana ya?
Ya udah Pak, kita akan tetap bantu Pak. Tapi dengan satu syarat, Bapak harus membayar DP dulu sebanyak 60%. Kapan saya bayar DP-nya? Secepatnya Pak. Nah, ini Pak, nomor rekening dari kantor kami. Mana di dompet duit tinggal 3 lembar lagi. 3 lembar merah? 2 lembar biru, 1 lembar hijau. Kalau diirit-irit ya cuma bisa biar nafas 3 hari. Ya masih bagus. Pinjemin gue 1 lembar dong. Dompet gue kosong. Tahu gitu aku gak cerita sama kau. Bagus kau tuh berdoa saja biar banyak orang cerai. Atau kau suruhlah orang-orang tuh cerai. Ada kerjaan kau utang aja sama aku. Siapa bentar? Loh. Bagaimana keadaan Put? Mulai membaik Mas Loer. Namanya Mas Yudikatif sayang. Maaf Mas. Enggak apa-apa. Oh iya betul. Tim pengacara kami sudah selesai menggodok kasus tabrak lari. Besok saya akan mengajukan jadwal sidang. Ini kesempatan Butut meyakinkan pada dunia bahwa orang yang bersalah itu ya harus bertanggung jawab. Butut berhak menuntut. Saya ikut aja apa kata Mas Yudi. Kalau begitu Butut setuju ya. Yuk. Punya budget berapa? Dalam penjara kayak begini, mana pegang uang? Iya, saya tahu. Maksud saya di bar. Justru main judi kesempatan saya punya banyak uang. Kalau itu sih mimpi rasanya penjudi bisa menang. Sebelum digerebek, sebenarnya saya menang besar. Terus uangnya kemana? Rampas polisi. Berapa uang yang di kantor polisi pada saat itu? Ada 25 juta. Iya. Pada saat di BAP yang dihadirkan hanya 3 juta. Loh, kok coba sisa 3 juta? Yang lainnya kemana? Tanyain aja polisinya. Apa lihat-lihat lo? Gila lo, eh. Hei, maaf pak, maaf pak. Hei, yang benar aja. Memangnya ini tong tampak, ha? Ya, bos. Ajar aja, ajar. Kenapa ini? Hei, ngapain temen gue? Permisi, Pak. Nggak terasa, Pak. Hei, saya ke kantor Mas sekarang, ya. Jangan sekarang, Jo. Aku mau keluar kantor sebentar, ya. Agak malaman aja. Atas jam 7 ya. Malam aman Mas. Aman dong. Saya pikir kantor pengacara tutup jam-jam kantor seperti biasa. Aku nggak punya disiplin menteri. Oke Mas. Jam 7 saya udah di kantor Mas Wijaksono. Oke. Makasih Mas. Nina. Nina. Apa? Mau tanya kemana? Aku sudah bisa duga pertanyaanmu. Tujuan kita sama. Sama-sama nego pengacara. Oke. Kalau gitu kita adu. Siapa pemenangnya? Jangan begitu, Pak Kirno. Kita kan sudah komit dari awal. Bapak sudah yakin ini pasti P21. Sekarang Bapak bilang SP3. Apa kata klien kami? Iya Pak, tapi masalah ini apa? Sudah digelar. Sudah gelar? Loh, kalau gelar itu kan gampang. Bapak kan bisa prepare sebelum digelar dong. Harus diatur siapa yang akan bicara digelar. Kan itu bisa disetting. Harusnya Bapak bilang semua kebutuhan Bapak kami sudah penuhi. Iya Pak, ini ya. Dianggap perdata. Ya. Pak, apalagi Pak, ini kasus sepele. Kasus 378-372. Jelas barang buktinya ada, cek kosong. Jelas ada saksi. Terus apalagi? Itu perdata pidana tipis. Itu kan bisa-bisa penyidik aja itu. Aduh, Pak. Ini, Pak, jangan main-main resiko bagi kami, Pak. Bagaimana? Ini, Pak, kami bukan orang sembarangan, Pak. Sebentar. Pak,
resikonya sama kami, sama Bapak. Klien kami ini bukan orang sembarangan, Pak. Ini kasus apa sih? Ini, Mas. Kasusnya Pak Adi Winata mau di SP3. Coba sini. Biar sebentar, saya Pak Kirno. Ini bicara dengan partner saya, ya? Baik, ya, Pak. Tunggu, ya. Pak Kirno? Siap, Pak. Ya. Bapak yakin? Sudah nggak bisa P21? Nggak bisa, Pak. Ini sudah putus Bapak gelar, yakin? Tidak mungkin kita gelar ulang. Kalau gitu gini, ya. Tolong lihat tuh. Maksudnya, Pak? Supaya nggak ada yang losing face. Win-win solution dan uangnya tidak saya tarik kembali. Oke? Jadi tolong tersangka Bapak panggil dan saya akan panggil pelapor. Kita temukan, kita damaikan. Gimana? Kalau begitu bisa, Pak. Yang penting gitu tidak dipaksakan P21-nya, Pak. Itu baru benar. 86, Pak. 86. Mau dia, Mas? Mau. Apa yang nggak mau? Nggak ada yang nggak bisa diatur. Negara kita ini atur, bro. Aduh, amin. Maaf, Pak. Pak Jonya sudah datang. Suruh. Oh, ya, Pak. Saya sekalian pamit pulang, ya. Iya. Mari. Iya, Pak. Jo! Sini aja. Santai sini. Mas. Gimana kabar Bapak Om? Bapak alhamdulillah baik. Saya nih yang kurang sehat. Benar, Mas Ray. Kalau boleh memilih, sebenarnya nggak kepengen. Jawaban apa itu? Kamu salah alamat. Istri saya, Mas. Kalau ketemu selalu teriak-teriak minta cerai. Makin berani dia. Bahkan sekarang dia udah punya pengacara. Siapa? Superman. Superman? Kenal Superman? Superman. Itu nama aslinya Suparman Simanjuntak, ya kan? Ya, betul, ya, Pak. Itu pengacara senior juga, Mas. Mantan aktivis 98. Cuma ya aktivis gagal gitu. Makanya saya memilih Mas Wicaksono untuk jadi penasihat hukum saya. Gak ada masalah. Terima kasih, Mas. Kapan kamu sini lagi? Tolong kamu bawa semua surat-surat, ya? Kita lawan. Sampai tadi pagi, suamiku itu masih aja merengek minta rujuk, Kang. Gimana bisa gitu? Gak bisa pimpin macam itu. Kasus kau itu sudah masuk ke pengadilan, sudah digodok sama kawan-kawan, dan sudah dipastikan kau akan menang. Masa sih, Kang? Alamak, itu perkara kecil. Jadi semua kasus perceraian itu dikategorikan? Tidak cuma kasus perceraian. Kasus apapun juga, sebesar apapun kasus, itu akan menjadi ringan kalau ada ini. Oh, jadi kalau ada duit, semua bisa diatur? Iya, tapi bukan cuma kasus hukum saja. Apapun juga, hampir semua lini, semua sektor di negeri kita ini bisa disogok, bisa disuap. Suka tidak suka, itulah kenyataannya. Tapi kenapa bicara macam ini? Yang jelas aku nggak mau lagi dengar kata rujukan. Iya, Kang. Jangan khawatir. Itu baru mantap. Itu. Tapi kok Akang senang gitu sih? Suka ya lihat orang cerai? Oh, atau emang semua pengacara tuh seperti itu ya? Bukan begitu juga. Kalau posisi aku dan teman-teman itu ada di pihak suamiku, kita akan bela sampai mati supaya keluarga kalian beda cerita kan. Yang jelas sekarang aku lebih suka dengar kata rujak daripada rujuk. Kita santap ini rujak. Selamatan. Ah, harusnya aku yang buka pintu itu. Ya. Gak apa-apa kok, makasih ya. Selamat malam. Iya, selamat malam ya. Iya. Siapa laki-laki yang mengantar kamu tadi? Apa perlu buat kamu? Kamu masih jadi istriku yang sah.
besok atau lusa sudah tidak lagi. Oke. Kalau kamu nggak mau bilang, saya akan lapor polisi dengan tuduhan selingkuh. Heh, jangan asal ngomong ya kamu. Dia itu pengacara aku. Mandi sambil nyanyi-nyanyi. Mandi sambil nyanyi nggak apa-apa. Mandi sambil nyetir tuh nggak boleh. Udah ketemu jodoh, Bang. Apa ini? Kenapa? Mau sekalian mede kau bilang. Ayo. Enggak lah, Bang. Aku nyanyi aja sampai ribet macam itu. Hey, Mar. Iya, Bang. Macam mana kasus kau? Oh, kemarin itu saya sudah desak, Bang. Agar minggu depan kasusnya segera disidangkan. Ya, lantas macam mana? Dia bilangnya nggak ada uang sama sekali, Bang. Sudah kau hubungi keluarganya, saudaranya, atau mungkin orang tuanya? Sudah, Bang. Tapi HP-nya nggak diangkat-angkat, Bang. Kayaknya Cina miskin, Bang. Kocer kali? Iya, Bang. Coba kau cek ini. Ini aku dapat foto-foto, data-data tentang keluarga dia. Cukup kaya, banyak sekali asetnya. Itu tandanya kerjaan kau masih kalah cepat sama aku. Kalian itu jangan cuma interview. Jangan juga tertipu sama mulut manis, sama wajah memelas. Selidiki sampai tuntas. Selidiki keluarganya, orang tuanya, adiknya, temannya, pacarnya. Kalau perlu teman PAUD-nya, selidiki juga itu. Ini bukan cuma mulut amat ya. Yudi, Jesse sama kau juga, Yuto. Paham? Iya, Bang. Iya, Bang. Apa ini? Kopi, Bang. Kasus kau macam mana? Minggu depan, Ambo akan coba kasusnya naik ke persidangan, Bang. Mantap itu. Tos. Men! Superman! Hey, men! 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 Superman! Hanya! Selalu budak kalau mau tagih utang. Blensek. Yuto. 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 Iya, kok. Kalian semua harus tanggung jawab. Soal apa, kok? Utang kantor ini sudah 9 juta. Sepela demi sepela, kumpul uang sebanyak itu. Kalian tidak tahu berapa untung 1 liter belas. Kecil tahu. Tapi dibayar juga kan, kok? Iya, tapi utang bayar. Heh, kasih tahu nanti sama si Superman, eh? Bulan depan antara tanggal 1 sampai tanggal 3, utang kantor ini harus lunas. Blensek. Aku ada ide. Selamat siang. Ah, selamat siang. Kau Tanuwijaya ya? Ya, betul. Ala apa? Engkau sudah tahu? Ngelawak ya? Bagaimana Owe tahu kalau situ tidak bilang sama Owe? Oh, iya. Sekedar engkau tahu ya, tanah dan bangunan yang kau miliki sekarang ini, itu ilegal. Tanah ini saya beli secara sah. Ternyata, setelah diselidiki, pemilik sebelumnya itu bermasalah kok. Ini ada somasinya di kelurahan. Sok tahu loh. Situ siapa? Saya petugas dari kelurahan, makanya saya bawa itu kok. Ayah. Kali Oi harus minta keadilan sama siapa? Tenang kok, saya bisa bantu cari pengacara. Oh, tidak perlu. Oi punya pengacara sendiri, Superman.
Bagus kalau gitu. Segera urus surat-suratnya sebelum kau digugat ke pengadilan. Permisi, kau. Lemset. HP-nya yang beres. Lihat aja nanti, ya kan? Beneran, ya? Bener, bos. Aman. Aman? Apa betul walau oe itu ilegal? Ini oe lapas sulas somasi. Memang betul oe beli tanah itu secara sigi. Dan oe belum bikin sertifikat. Makanya oe datang ke Malaysia supaya kamu bisa menjadi loyal oe. Ah, tapi jangan mahal biayanya, men. Ya, kalau soal kasus tanah itu biasanya berat kok. Hanya bukan belat tanah yang oe tanya. Biaya pengurusan itu berapa? Aku maksud juga itu. Biayanya mahal. Tapi untuk kau ya aku coba hitung-hitung yang paling murah itu ya 25 juta lah. 25 juta? Aku tahu kau pasti kaget. Apa tidak bisa 5 jutaan, men? Oe serius ini, men. Oh, serius? Sama lah kok, aku juga serius. Tapi kalau bicara 5 juta, bukan serius itu namanya. Kalau kau nggak percaya, boleh kok cari pengacara di seluruh Indonesia yang mau dibayar 5 juta. Oh, gila, men. Gila. Oh, percaya sama kamu. Kalau memang percaya, besok pun aku urus surat-suratnya selesai. Ya, tapi jangan segitu. Alamak. Kita ini kan sudah lama tetangga. Sudah seperti saudara. Yuk kalau butuh apa-apa. Butuh loko, butuh kopi, butuh mie instan, teh, gula. Larinya ke warung oe. Dan oe tidak pernah kasih bunga kalau berutang. Oke. Ya, aku coba turunkan 15 juta. Itu pun aku nggak ngambil. Itu khusus untuk anak-anak. Oke, oke, deal. Nah, besok, oe tunggu di warung. Tapi, iya, men. Oe tidak mau warung oe digugat dan digusur. Oi, permisi. Apa saya sedang bicara dengan Tuan Lim? Ya, baik sendiri ya. Saya Amar. Saat ini saya pengacaranya Hendrik, anaknya Bapak. Ya, kenapa lagi dia? Tertangkap polisi, Pak. Saya tidak peduli. Artinya anaknya Bapak akan dipenjara. Masa bodoh. Maksud saya begini, Pak. Saya bisa membantu membebaskan Hendrik. Gak besar kok biaya perkaranya. Pokoknya, bilang sama dia. Oe sudah tidak mau lagi keluar spesial pun buat dia. Oe sudah cukup logi. Titik. Halo? Jadi bagaimana, Hendrik? Kamu sudah dengar sendiri kan? Apa jawaban dari orang tua saya? Kalau begitu, selamat menikmati kembali dinginnya lantai penjara. Angkat, Bunda. Angkat aja, Bunda. Angkat. Ya, halo. Halo, apa benar ini dengan Butut? Iya, dengan saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa? Saya Anton. Ya, Pak. Bagaimana? Saya ajudan dari orang tua Henry. Henry? Saya nggak kenal tuh. Henry yang mana ya? Iya, Bu. Henry yang menabrak putri, Bu. Oh! Jadi Bapak yang menabrak putri saya? Saya minta pertanggungjawaban Bapak. Anak saya sudah berapa hari ada di rumah sakit. Saya udah gak punya biaya untuk bayar dokter, obat, ongkos saya bolak-balik, untuk makan. Saya minta keadilan, Pak. Baik, Bu. Ibu jangan emosi. Bapak pasti bertanggung jawab. Bapak? Bapak siapa? Beliau sudah mendengar berita ini. Dan beliau akan bertanggung jawab sepenuhnya. Selamat siang, Bu. Halo? Halo? Halo?
Tanjung. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Kalau boleh aku bilang, hanya laki-laki bodoh yang mau menceraikan istri cantik ini. Iya, saya tahu, Mas. Itu kamu sudah tahu jawabannya. Tapi solusinya nggak semudah itu, Mas. Setiap saat saya harus mendengar gugatan dari dia. Mudah kok solusinya. Apa, Mas? Kamu harus menolak cerai. Yang kedua, tarik seluruh ucapan kamu tentang cerai yang pernah kamu lontarkan. Teori memang mudah, Mas. Aku tahu. Kamu mulai blingsatan ketika kamu ditinggal oleh istri kamu. Kamu kehilangan sansak untuk melampiaskan seluruh kemarahan kamu ketika kamu berhubungan badan. Iya kan? Akhir-akhir ini saya menyadari, Mas. Saya salah. Kasihan dia. Dia nggak perlu kehilangan akal, Jo. Cari sansak baru. Dari tampak kamu mudah baca kalau kamu ganas terhadap perempuan. Aku akan berjuang mempertahankan rumah tangga kamu. Terima kasih, Mas. Tapi ini. Enggak lah, kamu kan pasti suka. Kamu kan juga kecil. Coba buat kamu. Kompornya hilang kan? Benar. Mau kemana kamu? 6 bulan yang lalu pertanyaanmu aku jawab. Ke rumah teman, ke rumah ibuku, terserah aku lah. Aku tanya kamu sekarang. Bukan urusanmu kan aku mau kemana? Hei! Ingat ya, kita belum resmi cerai. Iya, minggu depan sidang perdana kasus perceraian kita kan. Nina. Lepasin ah. Jangan nantang gitu lah ngomongnya. Iya udah kalau mau bicara silakan. Nina, dulu kita pernah sama-sama berjanji untuk saling mencintai, saling menghargai. Dan kamu juga pernah bilang, kamu gak akan pernah meninggalkanku, apapun yang terjadi. Aku menagih janjimu, Nina. Sudah terlambat. Nin, ya. Ini anak-anak minta DP. Ya, itu. Tadi malam itu Nina udah siapin juga buat Akang. Tapi ya karena kasihkan ngobrol, jadi Nina juga lupa kan? Tak apalah. Jadi kita bisa bertemu juga kan? Tapi ketemunya jangan di tempat kemarin lagi ya, Kang. Nanti malu diusir satpam lagi. Iya, satpam sekarang security itu pencemburu.
Ya udah. Dadah. Oke, okay, oke. Okay. Apa yang bilang ternyata apa? Cece apa itu? Ini cuma hubungan pengacara sama klien biasa aja kan? Ada juga gak apa-apa, Bang. Kita ikut seneng, Bang. Ikut ngaminin. Ini orang itu, kamu ini. Gak apa-apa kalian ini ya, udah. Gak apa-apa, aku cuma coba profesional aja. Ini gitu. Ya, Bang. Aku coba pergi ke tempat sepo, sudah ada yang bisa jamin di sana. Uang. Oh. Sudah deal, Bang. Udah 15 juta. Jangan lupa sisakan 9 juta buat Barsiko ya. Iya, Bang. Asik juga Abang Gide. Aku cuma menerjemahkan idenya Cesi. Udah ya, aku jalan dulu ya. Kalau batuk ke dokter lah. Oh mama, akan mangin kawin. Oh papa, akan mau kawin. Kok ambil uang aja lo tepat waktu. Dibilang bayar utang bebal. Nih 15 juta. Tawa aja kalau pulang. Ya, pulang ambil 15 juta. Kasih tahu suplemen. Oe tidak mau kalah kasus oe. Tenang aja kok. Kok kan tahu sendiri. Semua kasus yang kita tanganin selalu menang. Makasih Eko. Permisi dulu. Ya. Itu. Hahaha. Udah ada kan? Tahu aja lu. Gua buat bayar cicilan motor Jun, ya kan? Ya udah. Nih. Pas nih. Lu hitung aja sendiri. Oke, pas. Makasih ya. Motor gua aman. Iya. Yeah. Makasih, Bos. Tuh. Sore muka lu pada senap semua. Pasti muka lo pada gembira. Apa itu? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat rezeki nih hari. DP 40%. Aku kan pengecualian buat Akang. Iya kan? Oh iya. Gimana ngebal? Ini 5 juta. Cepet anak-anak. Kang, kok malah diem? Ayo. Ayo, ayo. Pagi. Pagi. Hehe, cepat kau kasih. Abang udah datang itu. Lo aja deh. Ih, kau lah yang antar. Udah sana cepat.
Bang. Bang. Kapan? Uang dari Koh. 1 juta buat abang. Semua tersisa 4 juta. Saya udah bagi ke 4 orang. Sisanya? Saya taruh di filing kabinet. Permisi dulu, Bang. Sebetulnya nggak bisa macam ini. Tapi ya sudahlah. Nina pun sama, belum bisa ngasih DP yang sesuai dengan harapan kita, dia kasih cuma 5 juta. Kalian nggak usah khawatir. Dan ini, 4 juta kalian bagi. Yang 1 juta sudah kuambil. Minggu depan, sidang perceraian Nina digelar. Tidak ada alasan untuk kalian tidak datang, paham? Ya, Bang. Mana semangat kalian? Baru dapat uang receh macam ini. Mental kalian ini kayak apa sih? Ayo semangatlah, cari klien yang sebanyak-banyaknya. Macam mana kasusnya? Belum selesai, Bang. Kenapa bisa begitu? Ini lagi dimenarin dulu, Bang. Ejen terus! Iya, Bang. Apa yang beres? Kasus Walung Oe. Nggak perlu disilangkan. Kenapa rupanya? Mau disidangkan? Ya, nggak lah, Men. Ya, sudahlah. Sabar. Serahkan sama Ali, ya lah. Tapi, Men. Kapan bayar utang? Janji aku kan bulan depan. Bulan depan tuh masih 3 hari lagi. Tengoklah kalender. Ya? Kenapa? Minggu depan sidang akan digelar. Kenapa nggak besok aja? Kalau kamu udah pengen cepet-cepet kawin lagi. Iya, kalau memungkinkan, maunya sih hari ini. Apa yang kamu minta dari aku? Keputusanmu. Menceraikan aku. Loh, bukannya kamu yang menggugat cerai? Selanjutnya iya. Tapi kan memang sebelumnya terucap dari mulut kamu. Kalau kamu kan yang mau menceraikan aku. Kemarin malam, ajudannya menelpon saya lagi, Mas. Beliau meminta saya agar kasus tabrak lari ini tidak terlalu dibesar-besarkan. Lalu? Mereka melarang saya untuk menuntut ke pengadilan melalui mediasi. Ajudannya meminta saya untuk berdamai, Mas. Perjuangan saya sebagai lawyer sia-sia dong. Enggak kok, Mas. Mas Yudi tetap pahlawan. Apa ini? Maaf, Mas. Ini cuma sekedar ganti ongkos naik taksi. Maafkan saya. Saya benar-benar gak berani melawan, Mas. Melawan siapa? Pejabat. Thank you.
kasusnya Johan yang perceraian itu. Apa? Kamu takut? Bukan takut, ini masalah reputasi. Kita ini banyak kasus yang prioritas. Ini kasus perceraian kan kasus remeh-temeh. Dan kalau saya bisa usul, kasus Johan ini kita tidak lepas begitu saja. Tetapi kita sapkan kepada rekan-rekan pengacara yang rindu klien. Kan banyak teman-teman kita itu yang rindu klien. Kita kasih dia, kita tangani yang prioritas. Pertama, ini bukan masalah waktu. Kedua, kamu masih ingat kode etik pengacara. Kita nggak bisa nolak. Klien nggak boleh. Bahkan kalau iblis datang, kita akan tangkap. Minimal untuk menjaga hak-haknya sebagai terdakwa. Tapi kan ini reputasi. Klien-klien kita ini kan kelas-kelas kakap semua. Konglomerat, mantan menteri, masa kasus perceraian. Tak bisa kita bagi, kita sapkan kepada yang lain. Halo? Halo, Om Wicaksono. Saya Nina Tanjung. Nina Tanjung? Iya. Hai. Maaf, saya pesan dulu. Iya, nggak apa-apa, silakan. Boleh saya tebak? Kamu undang saya ke sini dalam rangka melobi saya supaya tidak jadi pengacara suami kamu, betul? Pak Wicaksono, tidak perlu repot-repot mempertahankan keutuhan rumah tangga saya. Percuma, Pak. Ya, tapi sebagai lawyer saya berada di pihak suami kamu. Begitu juga dengan si Superman yang mati-matian berusaha supaya kamu bercerai. Dalam sebuah rumah tangga, cekcok itu kan biasa. Iya, tapi kalau semuanya sudah sampai di titik nadir, itu kan menjadi hal yang luar biasa. Ya, dibutuhkan satu atau dua-duanya harus bijaksana. Kalau mementingkan ego masing-masing, ya memang susah. Semuanya sudah saya lakukan. Mengalah, dikalahkan, dan apa yang terakhir? Digugat? Oh. Jadi kamu tetap pada pendirian kamu, pada putusan kamu? Sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kamu siap jadi janda? Lahir dan batin. Luar biasa. Nina, aku hargai keputusan kamu untuk menggugat. Tapi perlu aku ingatkan, status sosial pasca perceraian kamu. Saya ini sudah siap dengan segala konsekuensinya, Pak. Prinsip itu aku setuju. Tapi nanti kamu kan akan repot cari kontrakan. Atau kembali ke rumah orang tua kamu, yaitu kasihan loh dia. Aku punya usulan yang terbaik buat kamu. Apa itu, Pak? Kalau saya boleh tahu? Aku punya rumah dua. Lengkap semua perabotan sama yang kamu miliki sekarang. Kamu boleh pilih yang mana, kamu tinggal situ. Berapa lama, kapan saja kamu tinggal situ, oke. Nggak usah mikir bayaran, oke? Anggap aja rumah sendiri. Terima kasih, Pak. Tapi saya sudah memilih resiko yang saya pilih sendiri, dan menurut saya ini adalah yang terbaik. Nina, ya. Saya juga akan hidup bahagia, kok. Walau tahu nantinya juga saya akan hidup sederhana. Kampret.
nomor urut 5, nomor perkara 211 antara Nina Tanjung dengan Johan Nabawi masuk ruang sidang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara nomor 211 dengan ini dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda kita hari ini, pembuktian pemeriksaan saksi. Pemohon ada saksi? Kami ada saksi, Yang Mulia. Termohon? Tidak ada, Bu Hakim. Cuma kami punya bukti surat. Ya sudah, biar cepat panggil saja saksinya. Ayo cepat, silahkan duduk di sini. Nama kamu? Ija Bu Hakim, nama lengkap Sutija. Tempat dan tanggal lahirnya? Hongkong 24 Februari 1991. Keren banget. Benar Hongkong? Iya Bu Hakim, kebetulan ibu saya kerja juga di Hongkong sebagai TKW. Pekerjaan? Pembantu di rumah Bu Nina. Sudah berapa lama kamu kerja di tempat Ibu Nina? 3 tahun, Bu Hakim. Apa benar kamu melihat atau mendengar Bu Nina sama Pak Johan ribut-ribut atau berantem? Sering sih, Bu Hakim. Seringnya itu berapa kali? Biasanya sih setiap seminggu sekali, Bu Hakim. Apa ada pertanyaan? Ada, Ketua. Saudara saksi, dalam rumah tangga bertengkar itu biasa. Apakah kamu pernah melihat Pak Johan memukul Ibu Nina? Saya tidak tahu Bu Hakim, tapi biasanya di kamar saya sering mendengar Ibu Nina kesakitan dan biasanya ada barang pecah Bu Hakim. Kamu ini kerja apa nguping? Enggak Bu Hakim, kan di apartemen kamarnya berdekatan. Setelah ribut-ribut itu, apakah Ibu Nina ada keluar kamar atau Pak Johan keluar kamar? Biasanya setelah ribut-ribut malam, mereka tidak akan keluar lagi Bu Hakim sampai besok pagi. Cukup, Bu Ketua. Apa ada pertanyaan kepada saksi ini? Kami tidak ada, Yang Mulia. Keberatan, Majelis Hakim. Ada apa? Sesuai dengan asas hukum, ulus testis, nulus testis. Seorang saksi, bukan saksi. Jadi kami mohon keterangannya diabaikan. Keberatan, Yang Mulia. Mana bisa saya punya saksi ini diabaikan? Ini kan bukan acara pidana. Kita butuh, sangat butuh keterangan dan pengakuan dari terlapor. Jadi kita bisa saja menanyakan apakah dia itu betul memukul atau tidak. Baik. Termohon, apa benar kamu telah melakukan pemukulan terhadap istri kamu? Iya, Bu Hakim. Tapi... Sebentar. Cukup, sebentar. Izin, Ketua Majelis. Kami ingin mengajukan bukti surat. Ini pembuktian apa? Begini, Bu Hakim. Ini merupakan surat keterangan ahli dari dokter spesialis yang membuktikan bahwa klien kami ini mengidap suatu penyakit yang namanya sadis masokis. Ini penyakit di mana seorang penderita itu akan melakukan kekerasan fisik terhadap pasangannya sebelum melakukan hubungan. Bahkan Sigmund Freud, ini seorang psikoanalis tahun 1905, itu sudah mengungkapkan secara gamblang bahwa penderita penyakit ini itu harus diobati. Jadi kami mengusulkan untuk direhabilitasi. Oleh karena itu, kalau dia mengalami stres, misalnya diceraikan, maka stadiumnya itu akan meningkat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Justru klien kami adalah korban daripada penyakitnya. Kami mohon majelis, demi keadilan dan kemanusiaan, janganlah diceraikan mereka. Klien kami tidak keberatan untuk direhabilitasi. Sehingga ini adalah suatu solusi yang terbaik. Karena perceraian bagaimanapun juga dibenci oleh Allah. Yang Mulia, saya rasa kalau bicara itu, Allah juga tidak suka dan tidak pernah mengizinkan seorang suami menganiaya istrinya. Tapi dia tidak ada niat, tidak ada menstrea dalam kejadian ini. Sehingga dia ini harus diobati. Bukan tidak bisa. Klien saya juga tidak mungkin jadi korban. Dia bukan pelaku kejahatan.
Dia korban. Dia korban, tapi jangan sampai jadi korban juga. Tapi dia mau. Suka sama suka. Harus dicari apakah ada unsur paksaan atau tidak. Tidak dipaksa. Sudah. Cukup. Saksi, silakan keluar dan KTP-nya ambil di panitra. Jadi kamu sudah dipukuli, mau melayani suamimu? Iya, Yang Mulia. Karena saya merasa rugi dua kali. Sudah dipukuli, tapi nggak dapat hak batin saya. Kamu nggak keberatan dipukul. Nah, terus ngapain kamu minta cerai sekarang? Karena saya sudah tidak tahan, Yang Mulia. Lagi pula kalau di luar sana ada laki-laki yang dapat menafkahi batin saya tanpa memukuli, kenapa tidak, kan? Yang Mulia, kebetulan saya masih punya satu bukti. Selain KDRT, termohon ini juga ternyata melakukan perselingkuhan. Tunggu. Ya, ini bukti bisa rekayasa ini. Ya buktikan saja lah. Betul. Apa benar Anda yang melakukan perselingkuhan ini? Kamu bilang katanya cinta, mukul istri katanya penyakit, ternyata selingkuh juga. Iya, Bu. Saya memang mencintai istri saya, Bu Hakim. Daripada saya memukulnya terus-menerus, terpaksa saya selingkuh. Apa enggak ada yang lain? Saya enggak mau lagi, Bang. Saya kapok, Bang. Ya, karena enggak ada lagi yang bisa dipukuli. Sudah cukup pembuktiannya. Ini kasus perceraian memang yang paling aneh. Sidang saya tunda minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara nomor 211 antara pemohon Nina Tanjung dan termohon Johan Nabawi. Dengan ini dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda kita hari ini pembacaan putusan. Dari hasil musyawarah majelis hakim dan berbagai pertimbangan, baik dari segi hukum, agama, psikologis, dan sosial, kami telah memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima permohonan pemohon sebagian. 2. Mengabulkan perceraian pemohon. 3. Memberikan hak asuh anak bernama Naila berumur 10 tahun kepada pemohon. 4. Menolak permohonan pemohon untuk pembagian harta gonogini. Demikian putusan ini dibacakan dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jakarta 24 Juli 2017. Tertanda majelis hakim. Yang Mulia, ini mohon maaf. Kenapa mengenai harta gonogini ditolak, Yang Mulia? Apa kamu tadi tidak dengar pertimbangan putusan bahwa semua harta Johan itu berupa apartemen, rumah, mobil, semua itu kan atas nama bapaknya, bukan nama Johan. Cepat-cepat.
Pokoknya Naila tenang aja ya. Kan ada Mama. Mama nggak akan menelantarkan Naila. Naila sayang Mama. Mama juga sayang banget sama Naila. Ayo, Ma. Kita jalan. Jalan lagi. Oke, boleh. Yuk. Halo, Jo. Saya rasa saya nggak perlu basa-basi lagi, Mas. Mas Wicaksono harus tanggung jawab atas perceraian saya dan istri saya. Lo tuh kamu naif banget sih, Jo. Saya pengacara kondang, mana mungkin ngorbanin klien saya? Nggak mungkin, kan? Dari awal sampai tengah, yakin kita menang? Tapi di akhir sidang ada bukti baru. Kamu selingkuh. Bukankah Mas Wicaksono sendiri yang menyuruh saya mencari Samsak? Ya memang. Nah, betul kan? Sejak awal saya sudah curiga. Ada bukti pertemuan Mas Wicaksono dengan Nina di berantakan. Loh, kan biasa aja itu. Tapi Anda pengacara saya. Ya, ya apa salahnya? Salahnya Anda menggoda dan merayu istri saya. Atas perbuatan itu, Anda harus menanggung risiko. Jo? Saya prihatin dengan kasus Joy, Mas. Kan udah difoto. Bukan masalah putusannya. Masalah cerainya saya nggak masalah. Tapi dampak daripada perceraian itu membuat penyakitnya akan kambuh. Jangan diurus. Ini berbahaya. Jangan diurus, itu orang gila. Makanya dari awal kan saya bilang kita mendingan jangan urus. Kasih pengacara lain daripada kita urus setengah-setengah. Sekarang kamu pilih, mau makan apa? Semuanya apa ada di sini. Ya? Ayo, kesukaan kamu apa? Kita urus sampai ke putusan hakim. Tugas pengacara sampai situ. Ya paling tidak kita antisipasi dong. Akibat daripada putusan itu bagaimana dampak psikologis dan... Kita pengacara sejak kapan kamu jadi psikiater? Itu urusan dokter, bukan urusan kita. Tapi kan kasihan Mas dia. Kita... Saya ketua dulu. Saya prihatin. Sambil kamu pilih-pilih menu, Papa pergi sebentar ya. Papa mau kemana? Sebentar, nggak sampai 5 menit. Kamu pilih mau makan apa ya? Cerdas sedikit tuh. Gak usah buru-buru. Gila kamu. Nikah sama pengacara gak jelas. Kalau sama saya jelas. Hah? Villa, apartemen, mobil. Tinggal kamu pilih yang mana. Dan kamu ingat ya. Saya bantu kamu dalam perceraian kamu. Iya, kalau saya mau, mana mungkin saya kalah sama pokrol bambu. Pengacara kampungan kayak gitu, mana mungkin. Jadi kamu pikir dulu, ya? Jadi kamu keputusannya mau makan apa nih? Pizza. Pizza, pizza itu berarti ya? Iya. Yakin? Iya. Ayo. Habis, udah saatnya Papa mengembalikan kamu ke Mama. Emang Papa mau kemana? Naila, Papa juga pengen berlama-lama sama kamu, Nak. Naila juga pengen tidur bertiga sama Papa dan Mama. Naila anak pinter, anak cantik. Papa
sayang sama Nena. Nena juga sayang sama Papa. Oh, ya Amal, sibuk nih. Hala apa lagi? Eh? Ini kok. Lunas kan? Hitung saja kok. Jumlahnya 9 juta. Oke, okay. Oke hitung. Loh, ini uang-uang yang dulu yang saya kasih sama Junto. Wah, kalau itu saya nggak tahu kok. Oh, tanya ke Junto aja kok. Malah Junto, suruh datang sini. Iya kok, iya kok. Permisi kok. Lensek. Aku harus minta maaf sama kalian. Minta maaf kenapa? Bang Superman gak salah apa-apa kok. Nina mau batalin perceraian, Bang. Nina bilang dia sudah tidak punya uang lagi. Jadi Nina tidak bisa bayar sisa honor kita. Dan aku juga minta maaf karena aku nggak bisa menahan Nina untuk tidak menikah. Hah? Nina akan segera menikah. Loh, kan Nina baru cerai 3 minggu yang lalu, Bang. Mau nikah sama siapa lagi, Bang? Sama saya. Hah? Hah? What? Mengenai kasus Singi Kawang itu macam mana? Pahit, Bang. Pahit macam mana? Jadi begini, Bang. Hendrik memang berasal dari keluarga orang yang kaya raya, Bang. Tapi dia sudah dibuang, Bang. Nggak diakui lagi sama keluarganya karena kelakuannya. Hendrik ternyata sudah beberapa kali, Bang, keluar masuk penjara. Idem, Bang. Endingnya mereka berdamai. Sebagai pengganti ongkos taksi, Ambo dikasih 200 ribu, Bang. Macam mana aku bisa kawin kalau pegang uang aja masih. Ya sudahlah. Orang boleh gagal, boleh sukses. Tapi yang penting kita masih tetap bersama-sama, kan? Iya, benar. Iya, Pak. Oke, Pak. Jangan bergetar. Aku sambil pulang. Kayaknya pernikahan pertama, Pak, ya? Johan! Johan Abawi! Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, saudara Suparman Simanjuntak bin Morgan Simanjuntak, dengan Nina Tanjung binti
Nurholis Tanjung dengan mas kawin sisa honor sebagai pengacara yang belum terbayarkan. Saya terima nikahnya Nina Tanjung binti Nurholis Tanjung dengan mas kawin sisa honor pengacara yang belum terbayarkan. Gimana pasti? Saya tidak gila, Pak. Iya. Gua enggak gila. Allahu Akbar. Pikir kau bisa membeli cintaku dengan semuanya yang ada padamu. Kamu salah, kamu salah. Mestinya kau tahu isi hatiku bukan tentang semua yang kau beri padaku. Kamu salah, kamu salah. Kamu takkan bisa memaksa.